Sebagai upaya mengoptimalkan potensi industri halal Sumatera Barat, selain menciptakan kebijakan dan program yang kreatif dan inovatif, saya ingin menekankan beberapa hal penting. Pertama, kerjasama sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu diperluas dengan menjalin lebih banyak kemitraan bisnis syariah di tingkat global. Kedua, produk unggulan yang spesifik dari tiap-tiap daerah mesti dikembangkan dan dipromosikan secara luas dan konsisten. Ketiga, terus dorong partisipasi aktif MES dalam berbagai program kerja KNKI, seperti dalam peningkatan literasi, percepatan sertifikasi halal, juga di dalam ekspor produk halal UMKM, termasuk pelaksanaan berbagai pameran produk-produk halal di daerah seperti yang hari ini kita saksikan bersama.